Halo? Jakarta. Aku Baron. Gila. Kapal buruk. Tunggu. Bahaya. Orang gila itu bertindak di luar rencana kita. Kuharap kalian siaga dan tunda semua rencana kita. Siapa? Suci. Siapa? Aku, Kodrat. Suci, cepat. Iya, iya. Kodrat. Susi, kalau ada tikus di kamar ini, suruh dia keluar. Kalau tidak, aku robek perutnya. Ampun. Sekarang buka pakaian kamu. Mengerti? Ampun. Bukan saya memulai. Tapi saya dipaksa. Bangun. Ampun. Jangan menangis. Jangan, Pak. Pergi kamu.
Sorry ya, lain kali mungkin kita lebih bebas. Ini sudah mencapai 9 juta rupiah lebih, mencakup 14 kegiatan usaha, yang semula hanya 4 kegiatan usaha, tetapi dapat mengumpulkan Kodrat, aku gak suka sama kelakuanmu. Aku sudah mulai muak dengan semua ini. Terutama malam ini, aku jijik lihat kamu. Kodrat, Kodrat. Anak kecil pun pasti ketawa dengar ocehan kamu. Gak pantas. Gak pantas bajingan kayak kamu merasa jijik melihat pelacur seperti aku. Maafkan aku, Kodrat. Kadang-kadang aku butuh pemuda-pemuda cengeng itu buat peluntur umur. Diam! Ganti ketawa binalmu itu dengan tangisan yang paling pedih. Solehinmu mati. Solihin, katamu? Ya. Dia mati tertembak di Semarang. Kutu busuk. Kodrat, ngapain kamu? Ini punya aku. Kamu lihat ini. Aku cuma mengambil foto yang ada diriku. Dan kalau kamu temukan foto yang ada diriku, musnahkan. Aku gak mau polisi tahu hubunganku dengan Solihin. Kenapa? Kamu takut? Kodrat, jawab aku, Kodrat. Kamu takut polisi tahu hubunganmu dengan Solihin? Ya, aku memang takut. Aku takut mati konyol seperti Solihin. Pengecut. Sekarang Solihin sudah mati tertembak. Apa yang mau kamu lakukan? Aku minta kamu buang kebodohan kamu dan tutup mulut kamu. Dan hindari pertanyaan polisi. Aku mau obral mulutku. Dan aku mau bilang sama polisi bahwa kamu sahabatnya dan si Marwoto itu dedengkotnya. Silakan, silakan. Asal kamu rela aku ditangkap sebelum sempat membalas dendam. Kamu mau balas dendam? Ya. Kalau si kutu busukmu itu saja sanggup melempar kita dengan batu. Ya, lalu kenapa? Maka adalah hal yang mustahil kalau aku tidak akan memecahkan kepala pembunuh sahabatku. Kapan? Malam ini? Kodrat, aku ikut. Aku akan berteriak kalau aku gak boleh ikut. Minggir kamu. Enggak. Minggir. Aku minta kamu stop ketololanmu. Mulai malam ini, aku yang bertanggung jawab atas dirimu. Camkan itu.
Orang ini telah lama kami curigai, Pak. Dalam satu bulan ini dia bolak-balik Jakarta-Semarang. Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Latar belakang orang ini agak gelap. Dan data tambahan kami hanya menemukan sebuah foto perempuan, Pak, dengan nama Susi di belakangnya. Kalau perempuan ini? Apakah kawan-kawan dari Jakarta sudah memberi berita? Sudah, perempuan itu seorang. Seorang apa? Penghibur profesional. Jadi orang ini bernama Timbul. Begitu katamu tadi. Benar, Pak. Minimal orang dari sini memanggilnya Mas Timbul. Coba teruskan gambar slide berikutnya. Tunggu. Coba kamu ulangi lagi satu foto sebelum ini. Terus. Terus. Lagi. Lagi. Stop. Coba kamu lihat. Ada tai lalat dekat belikat sebelah kanan. Betul, Kopra? Betul, Pak. Dan ada bekas luka tusuk di lambung sebelah kanan. Rupanya Bapak mengenalinya. Semuanya ini baru dugaan, Kopra. Dan harus ditelusuri kebenarannya. Terima kasih, Kopra. Dan sekarang, tinggalkan saya sendirian di sini. Siap, Lep. Thank you.
Bagaimana? Masih gelisah? Sebaiknya kamu tidak usah menanyakan itu. Kamu tidak punya alasan untuk menyaksikan persahabatanku dengan Solihin. Rasanya aku gak bisa lebih lama lagi tutup mulut. Semakin aku berusaha melupakan Solihin, semakin sering dia mengganggu pikiranku. Susi, aku minta kamu hentikan ketololanmu dan jangan sekali-sekali bertindak bodoh. Aku gak bicara soal bodoh. Aku gak bicara soal konyol. Yang aku mau tahu sekarang, apa yang mau kamu lakukan? Halo? Kodrat? Apa kamu tuli? Halo? Halo? Kodrat? Dasar pengecut. Laki-laki berdarah ayam. Halo, Kodrat? Halo. Kamu jangan mempermainkan saya dong. Ratna, mau kemana kamu? Jam berapa Bapak telepon, Bu? Jam 4, Bu. Tapi dia bilang cepat pulang, kan? Iya, Bu. Kalau kalian ngerti, Solihin tak akan bertindak tolol seperti itu. Konyol. Solihin telah membayar kesalahannya dengan nyawa. Saya minta Bapak tidak terus-menerus mempertolol-tololkan dirinya. Kamu salah paham, Kodrat. Aku tidak mengatakan Solihin tolol. Tapi sebaliknya, Solihin telah mempertolol-tololkan kita. Kita semua akan mati konyol gara-gara tingkahnya. Apa maksud Bapak? Sebaiknya kamu saja kasih tahu. Polisi menemukan potret perempuan di dalam saku celana Solihin. Potret itu sih maksudmu? Ya, dan itulah kesalahannya. Kita tidak boleh meninggalkan identitas apapun. Hanya Solihin bertindak semau dirinya. Aku harus pulang cepat. Hari ini Ratmamu ulang tahun. Kodrat, aku minta secepatnya kamu singkirkan Susi. Ah!
Halo. Kalau ada yang paling cantik malam ini, maka tak ada yang bisa mengalahkan bintang kecuali kamu. Kamu dengar kata? Kamu kira siapa saya ini? Kamu terlalu yakin bahwa saya pasti datang. Aku yakin kamu datang. Tunggu aku sebentar. Tak lama lagi aku bergabung ke sana. Malam sudah larut, Kodrat. Rasanya lebih baik besok saja kita ketemu. Rasanya gak ada lagi yang mesti kita bicarakan. Sekarang ini sebaiknya kamu diam dan ikuti aku pergi. Biarkan aku sendirian di sini. Aku muak melihat tampangmu. Aku pun muak melihat ketololanmu. Sekarang cuci otakmu dan buang kegenitanmu. Ikuti aku. Sebabnya kenapa aku gelisah sejak kematian Solihin. Aku malas bicara. Aku kecewa lihat sikapmu yang lemah. Kenapa kamu sebut aku lemah? Brengsek. Kamu kecewa. Halo. Bagaimana perkembangan? Kelihatannya Kodrat sudah mulai, Pak. Bagus. Kalau begitu, tersedia waktu. Dalam 2 hari. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku gak nyangka kamu sepengecut itu. Aku juga gak nyangka kesetiaan persahabatanmu setipis. Setipis kabut. Dan kamu sendiri bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan buka mulutku lebar-lebar. Akan jawab semua pertanyaan polisi. Aku akan tunjuk hidung siapa si Marwoto. Aku akan kenalkan kamu sebagai adik angkatnya. Susi, kamu tahu sebabnya kenapa kamu aku bawa pergi? Gak ngerti. Aku juga gak ngerti. Kenapa aku mau kamu ajak pergi?
Aku ditugaskan oleh mereka untuk menyumbat mulutmu malam ini. Semuanya sudah kuduga, Kodrat. Semuanya sudah kuduga. Dulu aku pernah bilang sama Solihin bahwa suatu hari nanti dia akan dikhianati sahabatnya. Kamu tahu, Kodrat, apa yang aku dapatkan sebagai jawaban? Sekali lagi kamu berprasangka buruk pada Kodrat, akan aku robek mulutmu. Aku punya firasat buruk, Serin. Aku punya firasat buruk. Dia sahabatku. Dia ibarat adik kandungku. Kami sama-sama mulai dari makan tai sampai mengantongi jutaan rupiah. Maafkan aku, Solihin. Aku khawatir dia terlalu dekat dengan Marwoto. Aku takut satu hari nanti dia akan mengkhianati kamu. Cukup! Kamu cuma pacarku. Hak kamu cuma mencintaiku dan melayani kemauanku. Ngerti? Kecuali kamu sudah bosan, dan aku tidak akan memaksa. Mau kemana kamu? Jangan pergi, Solihin. Jangan pergi. Aku akan tetap melayanimu. Aku gak lagi bicara buruk tentang sahabatmu. Enggak, Solihin. Enggak. Solihin bukan bajingan di mataku, Kodrat. Semua bajingan boleh tertembak, tapi jangan Solihin. Dia laki-laki yang tidak kulayani sebagai pelacur. Aku merasa jadi wanita dalam pelukannya. Kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan dengan pistol ini? Aku akan letakkan di pelipisku dan akan kuhancurkan kepalaku. Agar bisa bersama lagi dengan Solihin. Kenapa tidak kamu tembak saja, Marwoto? Aku mau. Tapi aku sadar tanganku terlalu kecil untuk itu. Kodrat, kenapa kamu merubah pikiranmu? Sejak semula aku tidak pernah merubah pikiranku. Kalau kamu bilang tanganmu terlalu kecil, aku mau menggabungkan tanganku ini supaya kita bisa balas dendam. Pak polisi. Pukulan dalam kanan kiri. Sedangkan kaki kanan lurus ke depan. Kembali ke kuda-kuda posisi semula. Mulai, siap-siap. Ya, lagi. Ya, hei. Selamat siang, Pak. Bapak pasti lupa sama saya. Siapa ya? Saya Sofyan, Pak. Sofyan? Sofyan yang mana ya? Sofyan Jengeng. Alhamdulillah. Pak polisi itu apa anak bapak juga? Saya juga anak Pak Mustaqim. Sama seperti kamu. Nama kamu siapa? Sofyan. Sofyan? Kalau begitu nama kita sama dong. Salaman ah. Kalau besar mau jadi apa? Guru. Guru? Guru apa? Pak.
panti asuhan. Panti asuhan? Baiklah. Terima kasih, Sofyan. Sekarang kembali ke tugasmu. Kembalikan topinya. Terima kasih. Ya, begitulah hidup. Silih berganti. Sofyan yang satu telah berhasil keluar dari panti untuk berdiri sendiri. Maka datang Sofyan yang lain, yang masih kecil dan lemah sebagai pengganti di panti ini. Iya, Pak. Tadinya waktu saya pamit dari panti ini, saya berharap mudah-mudahan tak banyak lagi Sofyan-Sofyan kecil yang lemah bakal datang ke panti ini. Sudahlah. Sekarang itu menjadi tugasmu untuk memperkecil segala kekurangan-kekurangan yang menjadikan. Anak-anak, bagaimana kalau latihannya kita tunda sebentar? Bapak ingin memperkenalkan satu lagi kakakmu yang juga berhasil seperti kakakmu yang pernah kemari. Ayo, siapa yang ingat nama kakakmu yang dulu datang? Saya. Siapa? Mas Solihin. Solihin. Yang satu lagi? Mas Kodrat. Mas Kodrat. Nah, yang ini yang sekarang datang adalah Mas Sofyan. Kono rajin belajar, dia sekarang jadi polisi, penegak hukum. Siapa yang mau jadi polisi? Saya. Hasan, kenapa kamu tidak angkat jari? Mau. Kamu tidak mau jadi polisi ya? Saya benci sama polisi. Anak itu mengingatkan saya pada Solihin. Nasibnya pun sama. Bapaknya seorang Bromo Corah yang mati tertembak polisi. Apakah taman kanak-kanak ini juga gagasan mereka, Pak? Ya. Mereka datang hampir dua kali dalam setahun. Kadang-kadang aku merasa malu selalu menerima uang sumbangan dari mereka untuk kemajuan panti ini. Kalau begitu, pasti mereka sudah kaya sekarang. Kamu jangan mengira aku mata duitan, Sofyan. Aku juga bangga akan keberhasilan. Dari mana kamu curi uang ini? Dari kantong bapak. Tantemi gue. Solihin, sekali lagi kamu mencuri, saya akan ganjar kamu lebih berat lagi. Ayo ambil air sembahyang. Waktu sholat sudah dekat. Sofyan, tantemi gue. Tolongi. Berani gak? Udah. Udah. Berapa? Terima kasih.
Hei, Pak Marwoto, apa kabar? Selamat siang, Pak. Jangan bilang saya ada di sini. Hei, setan, lagi mabuk apa kamu? Aku bukan Marwoto, aku Susi. Kamu mandi duluan ya? Aku lagi ada kesulitan. Jangan gelisah, Pak. Rasanya langkah pertama saya ini sudah berhasil. Ternyata dia terlalu jinak. Hei, stop dulu ketawamu. Aku lagi gawat. Kelihatannya seseorang membuntuti aku. Rasanya aku belum pernah lihat dia sebelumnya. Sejak kapan? Bagus. Bagus. Kalau begitu kelihatannya semua pihak sudah mulai bergerak. Sekarang sebaiknya kamu tenang dan ikuti petunjuk yang telah kita bicarakan. Yang penting dalam keadaan seperti sekarang ini, kamu harus tahu persis ke tangan siapa seharusnya kamu jatuh. Ngerti? Oke. Kodrat, aku heran kamu tadi bicara intim sekali dengan ayahku. Kenapa? Kamu heran? Soalnya tadi pagi waktu sarapan, aku dengar ayah marah-marah di telepon sambil memaki namamu. Memaki aku? Dia bilang apa? Dia bilang kalau kamu tidak bisa menyelesaikan tugasmu secepatnya, dia akan bertindak. Dan kamu pasti tidak bisa membela diriku, kan? Kalau aku jadi kamu, aku akan rebut telepon itu dan akan aku tampar mulut orang yang berani menghina pacarku. Siang ini aku takut melihatmu. Saya gak ngerti apa yang akan kamu lakukan. Ada apa sebenarnya, Kodrat? Tiba-tiba kamu pakai jimat di dadamu dan dengan sengaja kamu memamerkan pistol ini di hadapanku. Kamu lihat jimat ini? Pistol itu? Lucu kan? Saya gak ngerti, Kodrat. Kamu bisa gak aku percayai menyimpan sebuah rahasia? Yang menelpon tadi pasti bukan ayahku. Kamu betul-betul mencintaiku? Terlalu jahat kamu menanyakan hal itu padaku. Oke. Sekarang kita tidak bicara soal cinta. Kita bicara soal kejahatan. Sebentar. Coba kamu lihat ini. Ada apa sama potret ini? Kamu lihat lelaki itu? Dia sahabatku. Dia segalanya buat aku. Dia mati tertembak waktu menjalankan tugas dari ayahmu. Dari ayah? Ya. Tugas apa? Merampok. Kamu tidak bermaksud mempermainkan aku, kan? Sekarang ini aku diberi tugas untuk membunuh perempuan pacar sahabatku. Lucu, kan? Tapi itulah ayahmu. Karena dia takut perempuan itu bakal banyak buka mulut depan polisi. Kodrat,
Bilang terus terang, apa sebenarnya pekerjaan ayahku? Dia mengkoordinir orang-orang bingung yang ingin cepat jadi kaya. Dan kamu salah satu orang yang bingung itu. Sejak bayi aku bingung. Kedua orang tuaku tidak bertanggung jawab. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Orang-orang menemukan aku di MPR stasiun, membawanya ke panti asuhan, dan akhirnya jatuh ke tangan Mustaqim. Harusnya kamu bahagia karena termanjakan oleh hasil keringat orang-orang bingung seperti aku. Sudahlah, tak perlu menangis. Seharusnya aku yang menangis. Setelah sahabatku terbunuh, sekarang aku diberi tugas untuk membunuh pacar sahabatku itu. Kamu tahu apa yang akan mereka lakukan? Kamu tahu apa yang dilakukan kalau aku gagal? Mereka menembak kepalaku. Kamu tahu? Kamu binatang. Kamu baru saja ditiduri binatang. Kamu puas? Ratna, bilang sama ayahmu, aku mau datang. Aku mau pecahkan kepalanya. Pergi kamu. Pergi. Ratna. Pergi kamu, kepala perampok. Ratna, kenapa kamu gila-gilaan begitu? Ratna, aku jijik dibesarkan dengan uang haram. Kenapa? Gak tahu malu mau bunuh perempuan yang gak berdosa. Selamat siang, Nona. Jangan takut, kami polisi. Silakan menutup pintu kembali dan tenang. Maaf, Nona. Nona Susi, sebenarnya kedatangan saya ke sini membutuhkan bantuan Anda. Dan saya harap Nona tidak keberatan dengan permintaan saya ini. Dari mana Bapak tahu nama saya? Nona sudah terlalu populer. Rugi rasanya kalau saya tidak berkenalan dengan Anda. Pak polisi, saya benar-benar enggak ngerti bantuan apa. Apa salah saya? Jangan terlalu berprasangka buruk. Polisi tidak selamanya berurusan dengan orang yang salah. Memang, kadang-kadang kesalahpahaman bisa berakibat buruk. Dan maksud kedatangan saya ke sini hanya minta sebuah kepastian. Kepastian apa? Saya mendapat amanat dari Solihin untuk menyampaikan salam buat Anda. Ibu mati. Salam dari Solihin? Iya. Yeah. Kenapa? Nona ragu? Apa tampang saya ini mirip tampang pembohong? Tapi Solihin kan sudah mati. Mati? Siapa yang bilang? Dari mana Nona dapat kabar? Apakah Kodrat yang menyampaikan berita pada Nona? Nona diam. Artinya dugaan saya benar. Saya permisi. Pak polisi, boleh saya mengatakan sesuatu? Apa? Seseorang selalu membuntuti saya
Jangan khawatir, lelaki itu orang saya yang akan menjaga keselamatan Nona. Saya pergi. Terima kasih. Tunggu. Bapak tidak akan mencelakakan Kodrat, kan? Saya hanya mau pinjam dia sebentar sebelum dia menggantikan Solihin menjadi pacar Nona. Pak polisi, bagaimana sebenarnya kabar Solihin? Maaf, Susi. Kabar yang dibawa Kodrat yang benar. Sebaiknya sementara ini kamu bersama polisi-polisi itu. Sedikitnya Marwoto akan berpikir dua kali untuk mengganggumu. Benar, Pak? Ya. Allahu Akbar. Rabbi firli wa hamni wa jabuni wa rfa'ni wa sukni wa hirini wa afini wa ahbani. Allahu Akbar. Subhana rabbil 'ala. Subhana rabbil 'ala. Subhana rabbil 'ala. Allahu Akbar. At-tahiyyatu wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله.
Ya Allah, berilah petunjukmu. Amin. Sinarkanlah cahayamu. Amin. Agar segalanya bisa lebih baik dari hari kemarin. Ya Allah, amin. Lindungilah kami amin. Dari segala cobaan. Amin. Dan lapangkanlah jalan seluruh anak didik kami. Amin. Dalam keinginan mereka mencapai kebaikan. Ya Allah, amin. Hanya kepadamu kami meminta. Amin. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Amin. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Hei Kodrat, masuklah kemari. Biarkan saya di sini, Pak. Rasanya badan saya kotor sekali. Masuklah. Asal kamu buka dulu sepatumu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kodrat, Kodrat. Selamat datang, nak. Selamat datang. Rasanya sudah lama benar kamu tidak kemari. Ada apa, Kodrat? Kenapa kamu murung? Bila ada sesuatu yang akan disampaikan, hendaknya jangan di waktu murung. Istirahat sajalah dulu. Sebenarnya saya tidak bisa lama di sini. Saya harus ke Surabaya. Solihin menunggu saya di sana. Tapi Solihin sehat kan? Baik, Pak. Berkat restu Bapak, usaha kami maju. Saya datang mohon restu, Pak. Dan saya mendapat amanat dari Solihin untuk menyampaikan ini. Sumbangan seperti biasanya. Kenapa kalian tidak sama-sama berdua datang kemari seperti biasanya? Insya Allah, begitu tugas kami berdua selesai, kami segera akan datang kemari. Kodrat, bisa kamu lebih dekat kemari? Ayo lebih dekat. Kamu masih mengakui aku sebagai bapakmu. Mengapa bapak tanyakan itu? Sebenarnya aku lebih senang kalau kamu mau mengatakan hal yang sebenarnya. Bapak mencurigai saya? Oh tidak. Aku cuma mau menghentikan usahamu membohongi tempat yang pernah membesarkan dirimu. Apa yang Bapak ketahui tentang saya? Solihin tertembak dan mati. Dia tak mungkin lagi datang kemari. Tunggu, aku belum selesai bicara. Bawa kembali uang ini. Kami tidak membutuhkannya. Dari mana Bapak tahu tentang semua ini? Polisi yang menembaknya. Dia sendiri yang datang kemari. Polisi itu kemarin? Saya mohon, Pak. Saya mohon. Sebutkan nama polisi itu. Sebutkan, Pak. Apa mau? Hai. Matamu yang bernafsu membunuh memuakkan sekali. Pergi kamu. Pergi kamu, Kodrat. Aku tidak mau kamu menularkan naluri jahatmu kepada anak-anak di sini. Aku akan balas dendam. Aku pasti membunuhnya.
Astagfirullahaladzim. Kodrat! Gila kamu! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba tolong saya, siapa yang tahu nama polisi yang baru-baru ini datang kemari? Mas Sofian. Sofian yang mana? Dia mewakili kebenaran. Kalau benar itu Sofian Cengeng yang dimaksud, itu artinya dia telah mengkhianati arti persahabatan. Saya rela dihina, tapi tidak di depan bapak dia mencoreng-moreng muka kami. Kodrat, aku minta kepadamu, hentikanlah kegilaanmu ini. Mas Kurat, saya mau ikut. Mau apa kamu? Saya mau ikut ke Jakarta. Saya juga benci sama polisi. Hasan, masuk. Tanganmu. Saya minta maaf, Pak. Saya akan menuntut Sofian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pergi, Kodrat. Tanganku tiba-tiba menggigil melihat perubahan sikapmu. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang baik buatmu. Sekarang tinggal ambil pilihan, ditembak atau menembak. Polisi tidak akan menembak kalau kita tidak memulainya. Tapi si Kodrat cukup gila. Dia akan menembak terus tanpa memberi kita kesempatan. Jadi sekarang bawa diri masing-masing dan siaga. Tapi bagaimana tentang pelacur itu? Lupakan. Jangan berbuat bodoh di depan hidung polisi. Sekarang ini yang penting Kodrat. Dia tidak akan mengkhianati kita, bunuh kita. Siapa? Siapa? Aku, Kodrat. 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 Kamu gak apa-apa kan? Kamu sehat-sehat? Bagaimana? Polisi-polisi itu menyakiti kamu? Enggak, Kodrat. Aku lebih senang kalau kamu gak meninggalkan aku. Aku sedang kesulitan, Susi. Kenapa? Marwoto lagi? Sekarang kasih tahu aku di mana letnan polisi itu berada. Kamu kenal dia? Ya. Aku tak bisa pulang, Susi. Rupanya kawan-kawan polisi telah berhasil memblokir rumahku sebelum mereka kemari. Kelihatannya mereka telah berhasil mengorek informasi tentang diriku dari kamu. Begitu bukan? Maafkan aku. Rupanya
aku telah membawamu ke posisi yang sulit. Maafkan. Sudahlah. Aku sendiri sudah tidak peduli hal itu. Sekarang yang penting, kasih tahu aku, di mana Sofyan? Dia menunggu di rumahmu. Di rumahku? Sofyan yang merencanakan semua ini. Orang gila. Kodrat, kenapa kamu kenal sama dia? Aku tidak pernah mengenal orang seperti itu. Bangsat! Kodrat! Siapa pembunuh Soli? Apa, Pak? Saya enggak apa-apa. Tolong di perimbangan itu kamu berhenti. Sini, Pak. Enggak, terus. Selamat ya. Bayi itu harus digugurkan. Saya tidak setuju, Marwoto. Kamu boleh bicara apa saja, kamu boleh perintahkan apa saja, tapi yang satu ini, saya tidak setuju. Ini bukan soal setuju atau tidak. Yang jelas aku tidak mau Ratna melahirkan anak kodrat. Titik. Kamu merupakan matahari cerah dalam perkawinan kami. Aku merasakan benar arti seorang anak buat seorang perempuan. Tapi sekarang ini, saya hamil itu bukan merupakan sebuah kebahagiaan. Ayah bayi ini terlalu jahat. Dulu pun siapa yang mengira Marwoto akan jadi orang jahat seperti sekarang ini. Aku akan menghadapinya sendiri. Kamu kenal tulisan siapa ini? Saya enggak tahu. Saya enggak kenal tulisan ini. Itu tulisan kodrat. Tadi malam seorang supir taksi memberikannya padaku. Itu artinya dia berada di sekitar sini. Bagaimana mengenai Marwoto? Biarkan dia membuat kesalahan sendiri. Mereka lagi bingung. Berikannya pada kodrat. Dan bilang, salam dari saya. Saya sudah tahu Bapak pembunuh Solihin. Tanpa surat ini pun, saya akan minta kodrat datang untuk membalas dendam pribadi saya. Aku mau ikut kemana saja kamu pergi. Sebenarnya
sebaiknya kita bicara di sana. Sekarang ini sebaiknya secepatnya kamu pergi. Lupakan soal ini. Cari pegangan baru. Yang sedikitnya lebih baik daripada soal ini. Tadinya aku berpikir aku cuma pelacur biasa yang tiap malam masuk selimut laki-laki yang satu ke laki-laki yang lain. Aku gak ngira cintaku pada Solihin sedalam apa yang aku rasakan sekarang. Sekarang aku sudah gak takut lagi sama Marwoto. Dan aku gak mau dilindungi orang yang membunuh Solihin. Nih. Apa ini? Kamu ditunggu Sofyan jam 10 malam ini. Aku rela kamu jadikan sandera untuk menghadapi Sofyan. Aku khawatir ini sebuah jebakan, Kodrat. Biarkan aku dan Sofyan menyelesaikan persoalan yang sangat pribadi ini sendirian. Kodrat, aku gak mau kehilangan kamu. Kamu menyaksikan kemampuanku. Solihin. Aku gak mau kamu mati seperti Solihin. Sebaiknya kamu tinggal di sini. Ini persoalan laki-laki. Dan aku minta kamu jangan coba-coba membuntuti aku. Mereka sudah menampakkan diri. Kalian semua, kalau aku bilang tinggalkan aku sendiri, itu artinya tidak seorang pun masuk kemari. Tapi beliau memaksa saya. Tunggu. Dan nekat mau kemari sendiri. Tunggu kamu. Mau bapak kek, mau setan kek, aku tidak peduli. Ini tugas. Tolong bawa orang tua itu ke kantorku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susi. Kodrat, kamu berani sendirian kah? Tolong. Akibat dari ketololanmu.
Ya, Anwar. 28 TPK di depan pertokoan. Kamu tahu akibat keteledoranmu? Tugasmu menjaga Susi dan bukan bapakmu stakin kemarin. Kamu pergi. Bawa mobilmu pergi sebelum kodrat datang. Coba yang lain saya bisa kembali ke tempat ya. Bubar. Terus. Balik. Pak, kelihatannya tidak ada harapan lagi. Tunggu. Siapa? Marwoto pasti. Jalan. Masuk. Hubungan telepon. Kalau ada yang cari aku, bilang tidak ada. Hei, bangsat! Di mana matamu? Baru atau mampus kamu? Aku datang akan menengahi pertengkaran ini. Aku merasa turut bertanggung jawab dalam hal ini, Sofyan. Jangan terus. Sebagai bapak, aku tidak mau salah satu dari kalian menjadi celaka karenanya. Di situ letak kesulitannya. Aku tahu Kodrat telah menjadi saudaraku. Tapi sebagai polisi, aku pun harus berusaha memperkecil setiap usaha yang jahat. Jalan! Apa kamu tega untuk menembaknya? Sebaiknya itu tidak bapak tanyakan. Sofyan! Keluar! Tidak, kamu kodrat! Aku tidak akan menembakmu, kodrat! Tidak! Kau lihat sendiri akibat dari perbuatanmu. Kau lihat! Lihat! Tidak akan membunuhmu, Kodrat. Tidak akan. Tembakanmu tepat di dada Pak Mustaqim. Dan itu artinya kau telah membunuh rasa kemanusiaanmu sendiri. Thank you.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal kebaikan, saling menasihati supaya mengikuti kebenaran, dan saling menasihati supaya mengamalkan kesabaran. Kamu menangis, sakit? Saya ingat Pak Mustaqim. Saya nyesel, saya sering bikin beliau marah. Jangan khawatir, orang baik seperti Pak Mustaqim pasti akan masuk surga. Saya mau tembak bajingan itu. Bayi? Bayi itu pasti perempuan. Bayi itu laki-laki. Oh, Tuhan. Cobaan apa lagi yang kau berikan padaku? Saya ingin kamu memberi nama pada anak kita. Ratna. Kamu tahu aku bajingan. Bawa pergi anak ini jauh-jauh. Awas, setan masih terlalu dekat dengan diriku. Kodrat, kamu rela membuang anakmu seperti orang tuamu membuang kamu dari pikiran mereka? Ratna, Ratna, aku tahu aku perlu dihukum. Tapi jangan perberat hukuman itu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau begitu, berikan dia sebuah nama. Itu cukup buat dia. Apa masih bisa ada yang dibanggakan dengan nama yang aku beri? Iya, pasti. Kamu bapaknya. Bapakmu bagaimana? Semuanya jadi kacau. Nasibnya sama dengan kamu. Bagaimana dengan perlakuan kasarku dulu? Biarkan saja. Itu jadi urusanku. Tapi anak ini, dia tidak tahu. Dia begitu suci. Aku tidak mau memberikan beban pikiranku padanya. Aku tidak berani memberinya sebuah nama. Gendong sama papa ya. Apa ini? Lebih baik kamu simpan dan jangan gunakan. Lebih baik kamu ajari anakmu percaya pada diri sendiri dan percaya pada Tuhan.